السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. Hari ini kita akan berjumpa lagi dalam siri tadabbur ayat-ayat Al-Quran, satu hari satu ayat. Jadi hari ini insyaAllah Ustazah akan membicarakan tentang hamdalah, alhamdulillahi rabbil alamin, yang mana surah ini ataupun ayat ini Ustazah ambil daripada surah Al-Fatihah, surah pertama dalam Al-Quran, surah pertama dalam Al-Quran, iaitu surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah ini merupakan surah yang sangat penting kepada kita, kerana surah Al-Fatihah ini merupakan dia mengandungi keseluruhan isi Al-Quran itu sendiri, ataupun secara ininya kita katakan surah Al-Fatihah merupakan ringkasan kepada Al-Quran itu sendiri. Jadi hari ini Ustazah akan ambil satu daripada ayatnya, iaitu ayat yang kedua. Ayat yang kedua iaitu alhamdulillahi rabbil alamin. Ayat pertama adalah bismillahirrahmanirrahim, yang telah Ustazah bincangkan sebelum ni. Jadi alhamdulillahi rabbil alamin ini merupakan ayat yang kedua daripada surah Al-Fatihah, surah pertama dalam Al-Quran. Jadi apa maksud alhamdulillahi rabbil alamin? Alhamdu, kalau istilahnya kita sebut lafaz hamdalah, lafaz hamdalah. Lafaz hamdalah ini adalah lafaz kesyukuran. Lafaz kesyukuran. Alhamdulillah itu sendiri adalah maksudnya segala puji, segala puji. Rabbil alamin, segala puji bagi Tuhan sekalian alam. Alhamdulillah ni adalah ucapan hamdalah, adalah lafaz pujian kesyukuran. Kata Ibnu Abbas, Abbas radhiyallahu anhu, alhamdulillah kalimatu kullu syakir. Alhamdulillah kalimatu kullu syakir. Alhamdulillah adalah perkataan ataupun ucapan daripada setiap orang yang bersyukur, orang-orang yang bersyukur. Jadi alhamdulillah ini ada surah-surah yang didahului dengan alhamdulillah. Antaranya surah Al-Kahfi, surah Al-An'am, surah As-Saba, surah Al-Fatir dan juga surah Al-Fatihah itu sendiri. Dimulai dengan alhamdulillah. Alhamdulillah ini adalah lafaz kesyukuran. Kenapa kita kena bersyukur kepada Allah? Syukur ini maksudnya berterima kasih. Kalau dengan orang pun kita berterima kasih, apatah lagi dengan pencipta kita, iaitu Rabbul Alamin. Pencipta kita daripada tiada kepada ada. Sudah pastilah kita lebih-lebih lagi kena sentiasa mengucapkan kepujian ini. Kita sentiasa mengucapkan pujian-pujian, kesyukuran ini kepada pencipta kita, iaitu Allah Rabbul Ala, Rabbul Alamin. Alhamdulillah, lafaz kesyukuran. Orang yang mengucapkan alhamdulillah menunjukkan ataupun bererti orang itu adalah orang yang bersyukur di atas segala nikmat yang Allah kurniakan kepadanya. Okay, nikmat terbesar yang Allah kurniakan kepada manusia dan jin, yang makhluknya yang diberikan pentaklifan adalah Al-Quran. Kerana Al-Quran lah kita dapat membimbing hidup kita, mendapat kebahagiaan di dunia dan di akhirat.
Okey, seterusnya adalah Rabbul. Rabbul di sini maksud dia Tuhan. Tuhan. Okey, kalau kita tengok, kita buat pembacaan sedikit. Rabbul ini mempunyai beberapa makna. Rabbul itu maksudnya Tuan. Tuan. Pemilik. Penjaga. Pengurus. Yang mana Allah semuanya memiliki sifat-sifat ini. Rabbu dengan makna Tuan bermaksud hubungan antara Tuan dan hamba. Hamba itu adalah kita, manusia dan jin yang mendapat pentaklifan daripada Allah. Jadi sebagai seorang Tuhan ataupun sebagai seorang Tuan, Allah boleh melakukan apa sahaja kepada hambanya, kepada hamba-hambanya. Tetapi dengan sifat Ar-Rahman, Ar-Rahim Allah, maka Allah menyantuni manusia ini, menyantuni makhluknya dengan sebaik-baik penyantunan. Cuma kita sahaja manusia ni yang tidak bersyukur kepada Allah. Ujian yang diberikan kepada manusia bukan sahaja-sahaja. Yang kadang-kadang manusia ni bila diberikan ujian, mereka menyalahkan Allah dan sebagainya. Itu adalah sifat-sifat orang yang tidak bersyukur. Sifat-sifat orang yang tidak bersyukur. Jadi Rabbul Alamin maksudnya Tuhan sekalian alam, pemilik pada alam ini. Allah adalah pemilik kepada alam ini. Jadi dia boleh buat apa sahaja. Dia boleh lakukan apa sahaja. Tidak ada sesiapa yang boleh menghalang Allah daripada melakukan apa sahaja dekat alam ini, kerana dialah penciptanya dan dialah yang menguruskan alam ini dengan sebaik-baik pengurusan. Kita sebagai hamba yang diciptakan daripada tiada kepada ada, kenalah sentiasa menurut perintah. Sebagai hamba kenalah menurut perintah Tuannya. Tuannya. Apatah lagi Allah, Tuhan kita sendiri. Jadi orang yang tidak menurut perintah Allah adalah orang-orang yang kufur kepada nikmat Allah. Jadi selalulah kita mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin dengan lafaz hamdalah ini, supaya kita termasuk di kalangan orang-orang yang bersyukur kepada penciptanya. Jadi sekadar ini dulu untuk hari ini. Wallahu a'lam.